lagi Kalau galau. murahnya bahasa sastra, kayak Mau misalkan, komentar sekarang ini. ya, Ikan pusing. ya bagus. bahwa yang Nampaknya ketiga, sampean nek Gus Jafar. Gus Jafar itu bajunya compang-camping, menurut bahkan saya nyebrang ya Gus lebar, Jafar tapi dia itu bisa mengumpulkan gimana ya, massa, ya sosok dan yang orang bisa misterius lah. menghargai beliau, orang bisa segan sama beliau. Sukanya Bisa ya nggak kamu seperti itu? dipandang orang, bisa-bisa Bisa nggak? mengguyu-guyu. Yang keempat, beliau adalah putra dari seorang Gimana, gimana, kiai. gimana? Ya. Terus Nah, sampai ceritanya pas di pondok gimana, 1911, Gus? bebek Loh, bibit emang Gus unggul. Jafar Kan itu gitu. emang dari pondok Kalau itu kalau sudah anak aneh. kiai atau keturunan-keturunan yang baik, apa Bahkan kalau dia anaknya baik, keturunan sosok itu baik, apa keluarga itu baik, emang pasti bisa kreatif. baik. Ya kan? Cuma dia, beliau lagi majnun, lagi gila. Ya gila sama Cerita Allah, tapi gak teman-temannya gila Gus sama Ahmad gimana, jenama, Gus? gak gila sama dunia. Itu Masya kelebihannya. Allah, Beliau gak sosok bisa Gus gak Jafar gila itu sama dunia. gimana ya? Beliau cuma gila sama Saya Allah. sulit untuk Dan menjelaskan itu. akhirnya, Allah memberikan. Kan ada temannya yang orang Gresik itu Gus, yang orang Leran. Oh iya, Menurut dia sekarang gimana, Gus? saya lupa saya itu. Bagaimana, bagaimana itu saya lupa. Itu yang Mudin Leren tuh Gus kemarin nggak sempat cerita itu tentang Ya, Gus Jafar. kemarin tuh orangnya tuh minta antar saya jalan-jalan ziarah Wali Songo sambil cerita-cerita di dalam mobil. Ya, sepanjang lebar saya sampai saya lupa. Ya gimana Gus, ya sepintas Gus yang ingat aja Gus diceritain bagi-bagi ilmu. Ya seingat saya dikasih rokok. Pas Sampai katanya kok dengar-dengar di tak pernah mondok di Pondok Langit kan Gus ya Gus Ja'far itu. Seingat saya ya. Seingat saya ya. Gusnya lagi malu-malu ini mau cerita ya nggak lagi enak sendiri galau. kan. Lagi galau. Ya ada Gus, sementara ini Gus cukup sekian. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.